Oh, hai semuanya, balik lagi sama gue Zeno di game Rakuen. Pengen lanjutin lagi, gue nggak tahu hari ini bakal ngapain karena semua batu udah nyala kecuali tinggal satu. Gue nggak tahu itu batu siapa. Kemungkinan gue bakalan ke acara pestanya dulu, mungkin, atau ada yang bisa kita lakukan nanti ya kita coba aja ya. Yaudah, kita langsung masuk ke game ya. Yuk. Kalau ada satu hal yang belum dikerjakan ya itu sih. Oh iya, kita kan juga harus ke ini ya, ke atas ya. Ke pesta tehnya si Monsherbat. Coba. Ada, kita kan diundang ya waktu itu. Ini si itu ya, si baby. Oke, kita datang. Oh, bisa datang kita. Coba. Oke, kita emang diperbolehkan datang ya, tapi nggak ada yang bisa dicek ya. Apa tuh? Bats get shorter on diets. Gambarnya masih belum dicabut-cabutin. Masih aja. Nggak ada yang menarik bahasannya. Udah kayak tempat biasa aja di sini ya. Apa ini? Ah, nggak bisa. Oke, coba ke Minerva deh. Minerva yang ini kan? Ya gitu doang, nggak ada dialog yang menarik. Masa gue udahin si videonya nih? Enggak lah, kita udah bisa kemana-mana ya. Cek-cek dah, siapa tahu ada yang kelewat kan. Nggak ada sih, gue yakin. Waktu itu udah gue cek-cekin semua. Kulkas-kulkas coba. Apple namanya Fuji. Ya gak bisa ke kulkas. Ya setelah. Kita balik lagi. Gue pengen ngomong ke kepala desa. Gue cepetin aja ya kemari.
Ngomong-ngomong, gue gak ada ketinggalan apapun kan. Harusnya semua request sudah gue ini deh. Cara ceknya gimana deh? Oh, Quora belum ya? Quora 5 reads sama 6 fireflies. 5 reads, 6 fireflies. Oh iya, oke. Quora itu rumahnya yang ini, Wan. Nah, ini dia. Langsung berubah warna. Bentar. Gue pengen ngobrol sama bocah ini dulu. Oke, kita udah siap ya ke Pesta Star Night. Berarti yang tadi sebelumnya gue cut aja kali ya. Matsuri. Ma, aku gak percaya kita beneran di sini. Iya, luar biasa ya. Cantik banget festivalnya. Apa yang mau kamu lakukan pertama? Kamu datang di Star Night. Ini pertama kali ya kamu kemari. Apa sih yang aku omongin? Ya pastilah pertama kali kamu di sini. Oh, ayo masuk. Anggap aja kayak rumah sendiri. Oh iya, dan ini adalah hadiah kecil. Kita sebutnya Liba Ramune. Minumannya enak dan ada soda-sodanya gitu. Oke, Ramune ini kalau yang apa mau minum tuh harus dipencet dulu, tek, kelerengnya. Widih, ya loh, benar. Ada ini, ada kelereng kacanya di dalam mah. Ada tetangga mamah bilang kalau dulu ada caranya tuh buat ngeluarin kelerengnya dari botol tanpa mecahinnya. Tapi mama yakin sih dia cuma ngarang doang. Ya iyalah, susah banget sih. Oh ya sebenarnya gue ada ramune sih, cuman botolnya udah gue buang. Baru aja kemarin gue buang. Ya, kalau gitu bisa gue taruh di sini. Jadi dia apa namanya ngambil kelerengnya, siapa tahu Sisu bakalan tetap mau koleksi. Oke, kita keliling dulu. Wah, ada kategori. Terus apa nih? Taiyaki Ben. Kingyosuku. Oh bukan. Oke, ini yang mainan itu ya. Mainan nangkep ikan, kalau lo bisa apa nangkep ikannya pakai kertas itu tanpa sobek gitu deh. Susah sih ini mainan, gue udah pernah nyoba dulu nggak bisa gue. Ketika aku dengar musik ini aku nggak bisa berhenti goyang. Minimori Sri. Apa ya? Dango, watermelon, suika, takoyaki. I will prefer takoyaki kah? Takoyaki enak sih, tapi masalahnya adalah aku terlalu pengen cepet-cepet makan sebelum itu dingin gitu. Kalau kamu makan takoyaki juga cepet kayak aku, itu artinya kamu tuh harus belajar sabar. Tapi kalau kamu nunggu dingin, artinya kamu jago dalam menikmati hidup. Oh, bisa pilih lagi? Oke. Gue pengen tahu gue semuanya apa.
Danggo. Danggo itu cuy. Aku rasa sih kalau kamu suka ini, artinya kamu tuh anak yang tekun. Kamu perlu ngunyah berkali-kali untuk ngabisin satu danggo aja. Oke, satu lagi Suika ya. Watermelon is my favorite fruit. Ketika aku kecil, mamaku bilang aku mirip kayak semangka. Itu bagus gak? Kalau kamu suka semangka, artinya kamu tuh anak yang easy going, gampang banget bergaul, terus santai. Well, sebenarnya kalau alasan kamu makan karena kamu lagi marah-marah dan pengen tenangin diri, maka sebaliknya itu benar. Maksudnya betul. Terus gue pilihan terakhir, I can choose. Gue gak nyalain kamu kok. Gue harap Star Night bakalan dirayain lebih dari sekali dalam setahun. Udah kef banget. Udah dong, gue udah pernah kerja di sana. Udah sugar baby. Udah ada gerombolan libos. Gue gak tahu sih ini suku apa dia. Tapi namanya Tibbles. Kayak semua warga ada di sini. What do you want? Nikora ya. Salah pencet. What's up? What are you doing? Kamu lagi ngapain? Aku cuma lagi ngelukis doang kok. What is the best things here? Apa sesuatu yang bagus di sini? Ada donat Cilla Berry. Wow. Di Punky. Oke, oke, oke. Aku nggak bisa kemana-mana. Apa ini? Oh, dapat musik baru tuh. Nggak bisa ngobrol. Nggak bisa ngobrol. Sama si Bats yang ini nggak bisa ngobrol. Nah, ini Lil Bats. Dual lead solo. Oh. Wih, di ganas. I'm good, thanks. Ada Kazuko juga ya. Ini Rupert. Oh, sepupunya Sugar Baby. Udah lama gak ketemu ya. Malam yang cantik. Terlalu lembab, harus diberakin wig ya katanya. Kazuko, you made it. Ah, kamu akhirnya nyampe sini. Senang melihat kamu. Aku bawa ini macam-macam teh. Tapi teh paling spesial Midnight Tea. Oke, gimana tuh? Rasanya manis, walaupun nggak ada gulanya. Dan kalau kamu minum tuh bakalan bikin kamu cozy dan anget kayak lagi di rumah. Tapi alasan spesialnya karena setelah kamu minum, kamu akan mendapatkan mimpi paling manis seumur hidup yang pernah kamu dapetin. Mau coba? Meskipun aku harus... Oke, nanti aja kali ya. Setelah kita keliling, baru kita minum. Mau coba takoyaki? Panas, cuy, dan juga lezat. Ini siapa? Daniel. Apa nih? Di mana suami kamu? Dia nggak bakalan datang malam ini. Dia lagi main kartu sama teman-temannya tuh. Kamu udah dapetin kucing kelima? Oh, aku malah dapet yang jauh lebih baik lagi. Namanya Peach.
Peach. Ada jualan apa? Oke, bonekanya dijual. Hampir aja soat nih, tapi ada satu boneka yang sisa. Ya mau dong. Oke, Punky dong. Sini siapa? Blacksmith Jackie. Yay. Kamu lagi ngapain di sini? Untuk pertama kali setelah berabad-abad, aku akhirnya istirahat dan aku lagi belajar tentang sains di balik festival game. Oke, nggak terlalu menarik. Percakapannya satu lagi ada ya tadi ya. Apa tuh? Apa hal yang bagus di sini? Hal yang terbaik di sini? Oke, roti ya. Gue kemari dulu, abis itu ke Punky dah. Chef. Christina. Amanda. Dia lagi dengerin cerita si Chief ya. Oh iya, ini ada si Tony nih. Halo Tony. Amber. Terus Bufkus apa nih? Bufkas, Bufkus, gak tau. Oh, pick-nya tadi gue nyariin sih sebenernya. Pick. Coba, masih cuma kayak gitu doang sih? Berarti ini kunci utamanya ada di tehnya Kazuko ya? Nah, ntar ini ada orang lagi. Oh, bukan orang. Gue pikir orang itu. Udah ya, gak bisa kemana-mana lagi. Iya, ini harus minum tehnya Kazuko nih, ternyata. Yes. Apa kamu yakin kamu udah keliling di festival sini? Kok benar serius loh kalau aku ngomong kayak gitu? Ya. Yeah. Okay, sweet dreams. Iya. Ada hubungan ya nih. Sama diri kita sendiri kah? Yummy kah? Musiknya enak. Siapa nih? Su? Su? Ih, musiknya enak. Oh, kamu di sini. Jangan jatuh dong. Once these walls were gray, but you made stars and skies and snow fade. Enggak ending kan ini? We found a rainbow everywhere. You made a place so we could hide away. And if you stay right by my side, we'll make it through the night. Oh, ini yang diceritain sama Sisu ya. So before it's time to leave, would
you build a little world with me? Mimpi terindah dia semua yang diceritain sama Su. Lagunya mirip-mirip apa ya? Apa nih? Gerak sendiri ini. If you stay right by my side, we'll make it through the night and we'll never have to feel alone again. Oh my god, gue merinding loh. Syok gua. Wah gila. Wah kalau ini merinding ya gua. Gila ini berdiri banget ini. Wah speechless gua. Dapat mimpi terindah tapi kenyataannya gak indah. Gila abis tidur syok gue, syok asli. Kita udah ini lagi ya, bawain botol ramune supaya kita bisa ngambil kelerengnya buat dibawain ke Su langsung. Ya ampun. Matsuri yang gue kira bakalan happy-happy ternyata malah jadi shocking moment buat kita yang main. Ini game bener-bener gak bisa ditebak ya. Aduh, kira-kira si Su emang pergi-pergi atau pergi dia udah sembuh. Tapi firasat gue sih pergi yang pergi itu sih. Yaudah gue berhentiin dulu sampai sini lah. Videonya juga gak bakalan lama. Ya kita ketemu lagi di part selanjutnya. Thank you banget yang nonton. Bye-bye.